3 tank kebanggaan saya. Ini beberapa hari yang lalu masih penuh dengan ikan-ikan predator. Ukurannya pun sudah maksimal, sudah besar sekali. Lagi kalau lagi ngasih makan, seru sekali melihat mereka berebut makanan yang saya kasih. Tapi tanggal 23 Maret, kejadian yang tak disangka terjadi. Sejujurnya 24 pagi, tapi dimulai dari 23 siang. Jadi 23 siang itu Baim ke rumah, kemudian saya ngasih oleh-oleh ikan dan juga ikan pari yang beranak pinak sini. Jadi ikan pari itu banyak sekali beranak di sini. Nah diambil, nah ketika ngambil ikan pari di kolam ini itu dicabutlah sama karyawan saya Lutfi gelembung udaranya. Sekarang itu kan ada gelembung-gelembung udaranya juga kelihatan. Kemudian juga itunya filternya dicabut, ambil satu ekor kecil doang diambil. Ini pas lagi ngambil aku tuh udah di ujung mulut, hati-hati itu jangan lupa colokin lagi gitu. Tapi oh udahlah, itu kan pasti inget lah itu Lutfi, nggak mungkin aku juga nggak mau cerewet banget. Blas, lupa itu jam 2 siang, baru ingat jam 6 pagi udah kejadian. Tiba-tiba penjaga rumah saya malam, si Aziz, lagi sapu-sapu rumput, ngeliat pada ngambang ikannya. Awal 31, ternyata malamnya ketemu lagi, beberapa hari kemudian ketemu lagi, total 35 ekor ikan. Tersisa sekarang kurang lebih ya 10 ekor lah, jadi kurang lebih 75% sampai 80% lah mati. Nyesek, nyesek banget, kaget banget, dan kesal sebetulnya, karena kan ini human error ya. Tapi ya udah, emang belum rezekinya. Doakan mudah-mudahan ini mega tank bisa diperbaharui lagi secara looknya, kemudian keamanannya juga lebih ditingkatkan lagi. Teman-teman yang membuat video reaction di YouTube-YouTube juga, kemudian juga banyak yang mau ngasih ikan, banyak yang nyumbang saran, nanti deh ada perkembangannya. Thank you ya pemirsa ya. Doakan semua yang di sini selamat dan sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.